Oke guys, welcome back lagi bersama saya LK14. Jadi di video kali ini aku ingin ngebuat video tentang Watcher of Rome lagi. Dan di video kali ini aku ingin ngebahas tentang event yang akan datang ya guys. Sebenarnya ini lebih terinfo tentang gacha. Mungkin dari beberapa kalian udah tahu juga kalau untuk khusus esok hari kita udah bisa mendapatkan berbagai event yang sangat bagus banget, khususnya event dari karakter Luneria, dan satu lagi nggak ketinggalan kita bisa mendapatkan Innovation Speed Limited Rank Up, yaitu Hatsuit guys. Jadi ini Hatsuit, kita bisa mendapatkan Hatsuit, dapatkan set RAM, dan mendapatkan Ezreal ya. Untuk epicnya kita bisa mendapatkan Lily dan Laurel. Jadi karakter yang sangat main di sini adalah karakter yang wajib kalian dapatkan. Kalau kalian beruntung ya kalian mungkin bisa dapatin Hatsuit. Jadi Hatsuit ini adalah salah satu karakter yang mempunyai rating sangat bagus sekali ya guys. Hampir semua PvE arena gear raid itu menggunakan Hatsuit guys. Jadi kalau kita bisa lihat review dari Hatsuit itu hampir bagus banget guys. Hampir semuanya bisa digunakan dari beberapa aspek stats yang diberikan. Dari arena, dari faksi trial, dari trade arena lagi. Arena ada tiga ya, bisa dia bisa sustain DPS, bisa anti air DPS, bisa AoE DPS, bisa gold rate, gear rate 2, gear rate 1, dan gear rate 3. Arena juga bisa single target DPS, build boss, XP, multi rate dengan rating 4,5 ke atas guys. 4,6 paling rendah. Jadi emang Hatsuit itu kan adalah salah satu karakter yang paling diincar, yang paling ingin didapatkan semua orang. Aku aja sebenarnya aku mau Hatsuit, tapi ya aku belum ada Hatsuit, jadi aku nggak bisa nge-review gameplaynya. Mungkin bagi kalian bisa lihat di video-video orang lain yang punya Hatsuit ya, karena Hatsuit ini ya salah satu karakter yang bagus banget dan aku nggak ada seperti itu. Jadi untuk event mulai besok itu akan ada 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya semoga aja kalian beruntung guys, dan semoga aku juga beruntung kita bisa mendapatkan legendary, khususnya dapat legendary Hatsuit ya guys, seperti itu. Kalau contohnya kita bisa mendapatkan set RAM, untuk set RAM sendiri itu bagus juga guys, range-nya tinggi banget. Tidak seperti Hatsuit ya, untuk seram itu damage-nya bagus juga dan tinggi juga guys. Tapi kalau untuk seram hampir nggak bisa digunakan dari berbagai aspek ya, nggak seperti Hatsuit yang emang Hatsuit itu bisa dipakai dari semua bidang, mau arena, PvE, raid, dan lain-lain. Untuk seram, bagi kalian yang dapat seram masih beruntung karena seram juga MM yang bagus juga, sakit tapi tidak sebagus dari ini ya, dari Hatsuit. Pokoknya untuk event gacha besok yaitu Hatsuit, seram, dan Ezreal lah ya guys, itu cukup bagus juga. Jadi bisa dikejar untuk event kali ini. Kalau untuk event kali ini aku ada hampir 15.730 diamond, dan aku ada kira-kira hanya 27 rel summoning crystal. Tapi aku nggak akan gacha semuanya sampai habis ya. Mungkin aku akan gacha menggunakan batu kristal aja, karena aku masih sayang untuk menggunakan gacha ini. Corona PT karakter aku masih jauh banget guys. PT karakter aku tuh kira-kira 640. Jadi kalau macam ditambah 200 itu masih 840. Itu untuk soft PT. Kalau untuk hard PT-nya masih 860 ya guys. Jadi 860 itu masih jauh banget. Jadi aku gacha menggunakan kristal aja. Karena kalau memang gacha menggunakan diamond terlalu tinggi guys.
Jadi ya semoga aja kita, aku beruntung, kalian beruntung, kita bisa mendapatkan hardsuit di event kali ini ya guys, seperti itu. Emang hardsuit ini emang incaran banget, dan hardsuit ini emang salah satu karakter yang bagus banget, apalagi di arena ya. Karena bisa dilihat dari ratingnya sendiri, kalau hardsuit itu ratingnya tuh bagus-bagus guys, 49, 49, 49, 48, 48, 48, dan sampai untuk artifact mafia rate itu 46. Jadi hampir semua ratingnya itu tinggi gitu. Karena ya emang sebagus itulah karakter Hatsut gitu ya tuh. Itu untuk player ratingnya ini emang bagus banget sih. Adanya ada salah satu karakter yang terbagus. Emang ini emang salah satu karakter yang terbagus, MM terbagus pokoknya. Bagi kalian yang bisa udah dapatin Hatsut, waduh, kalian bisa hampir gunakan ke satu karakter ini di berbagai stage. Jadi emang Hatsut ini lebih bagus banget pokoknya untuk didapatinnya, seperti itu. Oke guys, jadi gitu aja untuk video kali ini ya guys. Jika ada salah kata atau perkataan kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini. Dan terima kasih juga bagi kalian yang udah nonton channel ini. Dan bagi kalian yang belum dukung, silakan dukung dengan klik subscribe-nya. Dan ditekan juga tombol notifikasinya guys. Oke guys, see you in next video guys. Bye-bye.